Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing tentang ketentuan NASA reward umroh dan wisata Eropa ya, atau ya teman-teman ya, ketentuan reward umroh NASA atau wisata Eropa. Ini adalah program reward dari PT NASA yang insya Allah ketentuan akhirnya diberangkatnya kalau umrohnya itu 2022 ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang telah mendukung channel ini dari pertama saya bergabung di YouTube sampai hari ini. Atas berkat dukungannya channel ini bisa berkembang sampai seperti ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, semoga dukungan apapun yang teman-teman berikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullah khairan katsiran, amin. Dan kepada teman-teman yang baru ketemu channel ini, baru bergabung di channel ini, silakan pasti tonton video-video yang lainnya ya. Banyak banyak gratis, banyak sekali video-video yang sudah saya buat di channel ini. Semoga video ini memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video yang ada di dari channel ini, silakan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang yang lainnya. Dan pastikan juga sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang diupload dari channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas subscribe dan lonceng notifikasi dan share-nya teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini adalah ketentuan reward umroh atau wisata Eropa yang dilaunching oleh PT NASA ya teman-teman. Kalau wisata nusantaranya itu berlaku setiap tahun, nanti ketentuannya menyusul. Ini saya bahas lebih khusus untuk reward umroh. Sekalian juga di dalam video ini saya ucapkan ini disclaimer juga ya buat saya, buat teman-teman semuanya, antara saya dan teman-teman, karena saya adalah mitra usaha NASA. Ini saya jelaskan program-program yang di-share oleh PT NASA dan juga produk-produk yang di-share oleh PT NASA. Kalau dalam penjelasan saya ada kesalahan, maka itu kesalahan adalah dari murni kesalahan saya. Tapi kalau memang ada benar, mungkin sama dengan ketentuan yang ada di PT NASA, berarti itu ya sama sesuai mengikuti yang di PT NASA ya teman-teman. Jadi kalau ada khilaf antara yang saya sampaikan dalam video ini dengan yang di PT NASA, maka yang dipakai adalah yang di PT NASA, berarti maksudnya saya itu memang salah teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi silahkan simak juga video-video yang ada dari PT NASA. Ini syarat ketentuannya ya, syarat reward umrohnya ya. Di sini butuh mendapatkan 1 champion point ya, ketika mempunyai 2 kaki frontline. Jadi 2 kaki frontline masing-masing memiliki 5000 point dan jumlah offset kaki yang lainnya adalah 7500 point setiap bulannya teman-teman. Kemudian ketentuan yang B, distributor akan mendapatkan 2 champion point. Jadi mendapatkan 2 champion point, 2 point ya, ketika mempunyai 4 kaki frontline yang masing-masing minimal offsetnya 5000 point dan jumlah offset kaki yang lainnya. Jadi minimal 4 kaki ya, ya teman-teman ya, minimal 4 kaki frontline, 4 kaki yang 5000, kemudian offset kaki yang lainnya harusnya 20000 teman-teman. Jadi selain 4 kaki ini harusnya ada 20000 yang sisanya. Kemudian periode pengumpulan poin dari statement rapat mulai Januari 2018 sampai bulan Desember 2021. Jadi ini di launching mulai Januari 2018 sampai Desember 2021 teman-teman. Kemudian ketentuannya, ini ketentuan berangkatornya adalah untuk wisata Nusantara diselenggarakan setiap tahun pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Dan syarat untuk mengikuti wisata Nusantara dengan menukarkan sejumlah 8 champion point setiap tahunnya teman-teman. Itu kalau untuk wisata Nusantara ya teman-teman. Itu kemudian untuk wisata umroh akan diselenggarakan 1 kali pada tahun 2022. Syarat untuk mengikuti wisata umroh atau wisata Eropa yaitu dengan menukarkan sejumlah 40 teman-teman. 40 champion point ya, 40 champion point dalam satu periode itu teman-teman ya, tentunya tahun 2022 nanti ya teman-teman. Kemudian C, syaratnya adalah champion point ini tidak bisa ditukar dengan uang. Jadi kalau teman-teman nggak mau berangkat wisatanya dan teman-teman memiliki poinnya, maka ya hangus kalau nggak ditukar teman-teman. Emang ya sayang kan nggak ditukar ya.
penukaran, kemudian yang D, penukaran Champion Point hanya berlaku untuk distributor NASA yang bersangkutan dan atau keluarga inti, istri, suami, anak, dan orang tua, yang kemudian diwakilkan ke tetangga sebelah, ke mantan, dan yang lain-lain, itu tetap nggak boleh, teman-teman, ya, berarti. Ini ketentuannya istri, suami, anak, dan orang tua yang ada di sini, ya. Kalau pengecualian, ada pengecualian, nanti silakan tanya sendiri ke kantor. Saya bicarakan poster yang ada di sini, ya. Kemudian, Champion Point yang sudah ditukarkan selanjutnya dinyatakan hangus dan akan mengurangi akumulasi Champion Point yang sudah dikumpulkan, ya. Kemudian F, tempat tujuan wisata Eropa dan wisata Nusantara akan ditentukan perusahaan dan diumumkan secara khusus, ya. Oke, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan meraih wisatanya. Itu penjelasan dari poster ini, ya, teman-teman. Ini ada poster yang lainnya juga yang memang sama dengan poster yang tadi, cuman di sini ada ilustrasi pengumpulan Champion Point-nya, teman-teman. Ini saya tarik ke atas, ya, saya lihat. Ini artinya apa? Dua, kalau punya teman dua kaki, misalnya yang ini 5.000, yang ini 5.000, yang sini ini harusnya 7.500, teman-teman. Jadi memiliki tiga kaki, yang satunya 5.000, yang satunya 5.000, yang satunya harus 7.500. Kalau ada empat kaki, mungkin yang satunya 5.000, yang satunya harus 5.000, itu syarat wajibnya. Kemudian yang lainnya dikumpulkan ada beberapa kaki, itu harus ada 7.500, teman-teman. Itu syaratnya, ya, teman-teman. Kalau misalnya ini contoh gambar yang ketiga ini, yang satunya 5.000, yang satu 5.000, yang satu 5.000, ya, ya. Dan ini yang lainnya, ditambah yang lainnya ini harus ada 7.500, ya. Jadi yang minimal memiliki dua kaki dan kaki-kaki yang lainnya sisanya harus terakumulasi, dikumpulkan di total semuanya harus 7.500. Kemudian kalau mendapatkan dua Champion Point, ya, mendapatkan dua poin setiap bulan, itu syaratnya harusnya gimana? Ini, ya, teman-teman, dapatkan 2 poin, ya. Memiliki 2 kaki poin, memiliki 2 kaki, ya, jika mempunyai 4 kaki jaringan masing-masing dengan omset 5.000 PV dan jumlah omset kaki yang lainnya 20.000 dalam setiap bulan. Artinya apa? Ada 4 kaki yang 5.000, teman-teman. Kemudian kaki yang lainnya harus 20.000, teman-teman. Ini contoh ilustrasinya seperti ini, ya. Ini 5.000, 5.000, 5.000. Yang ini juga 5.000, yang kaki yang lainnya harusnya 20.000 sisanya, teman-teman. Ini 4 kaki, ada 4 kaki yang 5.000, yang 5.000, kemudian kaki yang lainnya ada berapa? 20 harus ada kaki yang lainnya harus ada 20.000, teman-teman. Harus ada 20.000, ya. Oke, teman-teman. Kalau masih kurang bahan, link atau mungkin mau cek, silahkan cek Champion Point Anda, Champion Point-nya teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan di nomor HP yang tertera di sini, ya, teman-teman. Oke, ya, sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video ini, silahkan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung NASA, silakan bergabung, ya. Dapatkan juga Champion Point seperti ini, dapatkan juga poin-poinnya dan kumpulkan wisata umroh dan wisata Eropa atau wisata Nusantara, teman-teman. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.